Namaku Ali. Aku adalah santri baru di pondok pesantren Al-Salafi. Aku masuk di pondok pesantren ini pada tahun ajaran 2023 Masehi, tepatnya pada tanggal 5 Juni 2023. Melanjutkan jenjang pendidikan ke dunia pesantren ini adalah pilihanku yang direstui oleh kedua orang tuaku. Dengan semua bekal yang akan mereka berikan kepadaku pada setiap bulannya. Pendidikan memang nomor satu buatku, karena pentingnya buat masa depan aku juga. Tapi melihat zaman sekarang yang kualitas SDM-nya menurun menurutku, entah teknologi juga yang mungkin mempengaruhinya. Anak-anak di bawah seusiaku sekarang udah pada main gadget, sedangkan zamanku dulu, waktu seusia mereka, punya gadget aja udah dikira anak orang kaya, apalagi udah pada naik motor. Makanya, aku lebih memilih dunia pesantren untuk jenjang pendidikan selanjutnya. Pendaftaran santri baru tahun sekarang ini, Pak, bisa diakses melalui aplikasi Al-Salafi bahkan mobile. Nah, sebelumnya Bapak sudah memiliki aplikasinya? Sudah, ya, saya sudah download itu, Kang. Sudah verifikasi? Sudah. Verifikasi sudah diri, verifikasi tabungan, dan verifikasi nomor HP-nya. Ya, sudah semua. Boleh bisa dilihat dulu, Pak? Boleh, boleh. Terus Pak, aplikasi Al-Salafi bahkan mobile ini bukan hanya untuk pendaftaran, tetapi nanti di sananya Bapak sebagai wali santri itu bisa mengontrol dan bisa melihat kegiatan-kegiatan yang memang berkaitan dengan anak santri di pondok pesantren, terkait uang jajan, terkait kegiatan sehari-harinya, izin atau tidak, dan segalanya. Oh, tapi kula kurang paham kok, Kang, masalah ngecek-ngecek apa ya, mohon lu. Orang ngerti kita gitu, ya, ya, nanti dari pihak pengurus yang ada di sini nanti bisa membimbing Bapak terkait fitur-fitur dalamnya, Pak. Terus juga nanti dari pihak pengurus, dari pengelola aplikasi menyediakan tutorial-tutorial yang akan membantu Bapak wali santri di rumah untuk bagaimana caranya tentang fitur ini, tentang fitur ini. Nanti bisa diakses melalui YouTube Al-Salafi. Ya, Pak, udah subscribe belum, Pak? Belum, yang kayak gimana ya YouTube-nya, Pak? Subscribe dulu, Pak. Oh, oke, okay, siap-siap. Namanya apa ya? Nama YouTube-nya apa, Kang? Al-Salafi Babakan Cuaringin Cirebon. Nah, nanti di sana ada konten-konten terkait tutorial-tutorial aplikasi. Oh, ini tak, Kang? Yang ini? Iya, Pak. Di subscribe dulu, Pak, ya. Iya. Berarti nanti saya tinggal cari cara tutorial itu aja, ya?
ngecek tutorial anak support, saya gitu. Tutorial top up, terkait bayar tagihannya gimana, nanti ada gitu ya. Oh iya, siap-siap. Pendaftaran juga ada? Siap. Sesampai di pondok, aku dan bapakku disambut oleh pengurus asrama yang bernama Kang Fahmi. Dengan duduk berhadapan, kami berkumpul di depan kantor informasi. Kepada Kang Fahmi, bapak memperkenalkan namaku, rumahku, dan asal sekolahku. Kepada Kang Fahmi, bapak menitipkan keseluruhan diriku. Dengan kerendahan hati seorang ayah, bapak menyerahkan peran sebagai orang tua yang bertugas mendidik, mengawasi, dan membimbing selama aku di pesantren. Jika anak saya nakal, ceber saja Pak Ustadz, ucap bapak sambil tertawa. Beberapa saat setelah bapakku pulang, tangisku benar-benar meledak. Di dekat lemari, tubuhku berkali-kali terguncang akibat air mata yang tak mau berhenti. Di sini, aku menyadari sesuatu, bahwa jauh dari orang tua adalah siksa. Perasaan sepi, perasaan tak punya siapa-siapa, dan perasaan tak berharga karena jauh dari orang tua. Sedikit demi sedikit mulai tersingkir oleh kegiatan-kegiatan pesantren. Tak hanya itu, keakraban yang mulai terbangun bersama para santri baru, terutama yang satu kamar denganku, telah membuat diriku yang sempat berduka menjadi gaduh oleh tawa dan canda. Sebelum aku akhiri ceritaku di sini, ada sesuatu yang mengejutkanku tentang dunia pesantren, yaitu adalah kesendirian. Mencuci baju sendiri, ambil makan sendiri, sakit sendiri, segalanya sendiri. Tapi justru dalam kesendirian itu, aku direstui oleh sebuah makhluk yang bernama Mandiri.